Hai, welcome back to my channel. Apa kabar semua kawan Melikuhlen? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberikan kelimpahan rezeki. Bikin capcay Jawa yuk. Kemarin saat kita berkunjung ke suatu daerah di Jawa Timur, saya menemukan capcay Jawa. Ternyata tidak hanya Chinese food yang ada masakan capcay, tapi ini sudah dimodifikasi menjadi capcay ala Jawa. Yang pertama-tama kita tumis yaitu bawang putih dan sambal. Lalu masukkan bawang bombay, tambahkan seafoodnya, aduk-aduk. Setelah harum masukkan potongan wortel dan tomat. Kuncinya adalah di potongan tomat yang agak banyak, itu kunci capcay Jawa ini. Setelah itu berikan bumbu oyster sauce, kecap asin light. Di sini menggunakan kecap asin yang light, jadi tidak terlalu asin. Tambahkan air, aduk-aduk hingga matang. Potongan cabai rawit dan tambahan sambal ini yang membedakan dengan capcay ala Chinese food. Setelah itu masukkan kaldu jamur, pepper, dan mushroom. Tambahkan sedikit black pepper, aduk-aduk hingga mendidih. Masukkan yang terakhir adalah sawi putih karena sawi putih mudah menjadi lembek. Setelah itu, setelah semuanya matang, kentalkan dengan larutan maizena. Jangan lupa ya, kawan Melikuhlen, untuk cicipi rasa. Jika sudah pas rasanya, matikan api, segera hidangkan. Untuk semua kawan Melikuhlen, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini supaya bisa makin berkembang. Yuk dicoba ya capcay Jawa ini, rasanya cukup berbeda. Oke, happy cooking dan kesyun. Bye bye.